السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia beragam. Nah, keragaman itu mewujud dalam agama, mewujud dalam suku, bangsa, dan lain sebagainya. Tapi ada banyak orang, ada banyak manusia yang tidak memahami ini sehingga perbedaan atau keragaman itu menjadi problem, menjadi masalah yang kadang-kala menyulut konflik. Bahkan konflik itu kadang-kadang melahirkan korban jiwa. Bagaimana seharusnya kita mendasarkan hidup di tengah keragaman? Bagaimana sebenarnya Islam bicara tentang keragaman? Nah, ini adalah persoalan yang penting menjadi pegangan bagi kita. Ada beberapa hal yang harus dijadikan pegangan bagi kita kaum muslimin dalam melihat keragaman ini. Yang pertama, keragaman adalah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi RaJim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa la ja'alakum wahidah. Jadi seandainya Allah mau manusia ini dibuat menjadi diciptakan menjadi satu umat saja, tapi Allah berkehendak beragam. Maka di sini penting bagi kita bahwa keragaman adalah sesuatu yang given ya, sesuatu yang terberi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mungkin bisa menyeragamkan semuanya. Nah, yang Kedua, ya, bagaimana Islam bicara tentang keragaman adalah bahwa keragaman adalah kesempatan untuk saling belajar. Jadi Allah menciptakan ada orang yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi dan lain-lain. Kemudian ada keragaman dalam bentuk suku, ada suku Jawa, ada Sunda, ada Padang, dan lain sebagainya, itu bukan tanpa maksud. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan keragaman itu memberi kesempatan pada kita untuk belajar. Karena kalau satu suku saja, kalau satu agama saja, kita tidak akan mungkin bisa saling belajar. Karena ada keragaman lah, kemudian kita bisa saling belajar. Karena setiap masyarakat para pemirsa sekalian, setiap masyarakat itu punya kekhasan. Jadi orang yang ada di pulau yang berbeda karena punya pengalaman berbeda, maka kita bisa belajar kepada mereka. Nah ini Allah Subhanahu wa taala maksudkan untuk itu. Nah, kemudian yang kedua beberapa pijakan yang juga penting dan uh, seringkali diabaikan dan Menyulut konflik ya Antara kelompok-kelompok masyarakat Baik kelompok agama atau kelompok suku Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan keragaman itu Meniscayakan adanya toleransi Apa? Saling menghargai Saling menghormati Jadi A'udzubillahimnasyaitonirrojim Wala yad'una min mindunillahi Adwan ilmin. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, ya karena nanti mereka akan memaki Allah. Subhanahu wa ta'ala melampaui batas tanpa tahu dasar apa, tanpa tahu pengetahuan. Jadi, kita ini dilarang memaki, menghina, memperolok-olokkan keyakinan yang lain karena. Kalau kita memperolok-olok, kalau kita e, mengejek ya, orang lain juga punya kesempatan untuk mengejek kita ya, mengejek Allah bahkan. Padahal mereka nggak ngerti, padahal mereka melakukan itu tanpa ilmu, tanpa dasar ya. Ini basis apa e, hidup bersama yang seringkali diabaikan ya, bahkan oleh e, para pemuka agama, oleh para tokoh ya sehingga e, menyulut konflik E, dalam kehidupan bersama. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya yang keempat ya bahwa e, di antara modal dasar hidup bersama itu adalah keyakinan bahwa kita ini berasal dari turunan Adam dan Hawa. Ya. Jadi e, kalau kita merasa bahwa kita dari darah yang sama dari ayah yang sama dari ibu yang sama itu artinya kita ini semua saudara maka bagi kita penting untuk bersikap yang baik kepada saudara-saudara kita meskipun sukunya berbeda meskipun agamanya berbeda karena ternyata kita kalau tarik ke atas ya sampai ke Nabi Adam maka kita semua saudara nah keyakinan pada empat hal ini ini akan melahirkan sikap yang toleran akan melahirkan sikap yang dapat menjadi modal dalam mengelola kehidupan bersama jadi kalau kita tahu kalau kita lihat indahnya pelangi dia indah karena berwarna-warni ya. maka begitu juga dengan kehidupan manusia yang beragam dia tidak akan menjadi indah kalau hanya satu warna, jadi beda suku, beda agama adalah pengindah yang Allah buat untuk kita. Dan karena itu, dengan modal yang tadi saya sebutkan itu dapat menjadikan kita hidup berdampingan, ya hidup bersama tanpa saling ngeledek, tanpa saling memperolok-olok untuk apa? Untuk memastikan bahwa eh, kita akan bersama-sama sukses untuk membangun masyarakat kita, bangsa kita. Demikian, Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.